siap. Duduno koyo ngopo rupane buta tak tandangane kemana. Rawe rawe lantas malah bokong sini kok sempak kok sini. Yo 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 nice. Ini tolong lagi. Ayo imam bro, masa yang jelas. Oh, dapat kita satu nice. Gua mati kita tuh. Bisa. Ini nggak apa-apa nah. Fuck. Masuk. Yo Ima bro, welcome back ke channel andalan kalian ya. Kali ini kita akan coba lagi meta baru ya. Sekarang lagi booming juga digunakan, yakni meta 2 retri. Anjay. God pakai retri dan Xbox juga pakai retri Marina CCD. Kita mau berdua bareng laskar ireng alias laskar hitam. Anjay. Dan kalau kalian tahu ya kan, God lagi dibuff oleh Muntot ya. Ultinya jadi tambah sakit ya, jadi GG mere ya. Dan kalau kalian tahu, God satu-satunya hero mage counter Barrage dan counter Pakuito. Itu cuy ya. Kalian enggak tahu aja gimana cara pakai God. Dia mengcounter dua hero sekaligus yang sekarang langganan band lepas dia di Land of Dawn ya. Welcome to Mobile Telek kunci. Nah ini kalau perlu kalian catat di memori kalian ya. Kalau kalian jadi hyper 2 retri, kalian harus ambil salah satunya. Jangan congok. Tengah Xbox. Nah, kalau kalian Xboxnya kan di buff ungu, kita harus ngambil buff merah. Dan jangan pernah kalian mengambil buff ungunya Xbox. Nah, udah pokoknya kalian buff merah terus sampai terakhir ya. Itu kunci pertama. Kunci kedua, karena kalian buff merah, berarti roaming kalian itu dari tengah ini sampai ke bawah Zilong ya. Nggak usah ke atas. Itu tugasnya Xbox dari tengah sana sampai ke atas itu tugas Xbox. Itu tugas mid laner yang pakai retri juga itu dari tengah ke bawah kalau dapat buff merah gitu. Nah, dapat nice. Sabar, kita ambil dulu ini. Kalian nggak usah ngambil buff atas ya, mau buff yang di atas, mau buff biru ya. Kalau kalian di buff merah pertama dapat, jadi retri ini. Nice. Cece, tunggu long, sabar. Thank you teman-teman ya, sahabat-sahabat saya yang ganteng ya. Hyper God is a pack ya. Counter Barrage dan counter Pakuito ya. I'm not human, I'm not demon. Cece, tunggu. Nos, tampilin dulu. Bar, nice. Saya kita kesini dulu, sini. Skill 1, skill 2 sih, skill 1 nyetun ya, skill 2 nge-slow. Nah, cungkil. Nice, bagus sekali nih, mati nih. Trot. Nah, manis sekali guys ya, nice. Set. Nah, turret. Untuk kombonya pasti tahu ya, skill 1, skill 2 ulti itu aja sih kombonya ya. Saya kita tunggu di sini, kita tunggu aja dulu sini. Kita tunggu. Ya ada nih, balik lagi skill. Nah, skill 1, skill 2. Ah, cukil. Ah, itu dia kerjasama yang baik sekali antara yang Balbon dan Laskar Ireng ya, teman-teman ya. Mantap jiwa, ayo kita push. Sabar dulu. Nice. Kita ambil ini dulu. Kita ngambil kita buff merah dulu deh. Buff merah dulu. Saya. Buff merah dulu. Nos. Alah, salah pula. Ingat, kalau kalian sudah dari awal buff merah, jangan pernah mengusik buffnya Xbox ya. Itu selain bisa menimbulkan rasa tidak percaya sesama tim kalian sendiri ya. Wah, mati, cuk. Sorry, Laskar Ireng. Sorry. Sabar. Enemy missing. Nggak ada cu. Oh di sini. Oh angel ada dua orang lapu di sini. Saya. Sabar. Ini bisa sini. Taruh buat dulu. Enemy missing. Trot. Yo, nice. Awal yang baik sekali ngecrotnya teman-teman ya. Nice. Perlu mandi wajib itu berarti lapu-lapunya. Belum mandi wajib dia cuy.
CC. Cooldown, cooldown. Cungkil. Nah, stun. Mati tuh. Trot. Nah, mantap jiwa, kerjasama yang baik sekali ya teman-teman ya, Bada. Mantap, mantap, mantap. Nah, kalau kalian nantinya udah jebol nih turretnya nih, udah jebol CC. Trot. Gak mati dong. Ini mati. Nice. Dadah, balik dulu, balik. Nanti kalau buff kita ini udah buff kita, turret bawah tuh udah jebol, berarti bisa kalian kalian atas atau kalian bawah gitu. Kalian bawah gimana sih? Maksudnya kalau kalian sudah turret bawah jebol, kalian bisa roaming ke tengah atau ke atas gitu. Boleh. Kalau kan udah jebol turret kalian ya. Ingat, kalian buff merah dulu kalian ambil ya. Jangan ambil buff ungu sis Xbox. Kalau kalian nanti si Xbox, jangan pernah pula ngambil buff merahnya God gitu. Wait for me. Nah, lihat. Nah, lihat tuh Xbox-nya enggak ngambil buff kita karena kita enggak ngerusuh buff dia. Itu. Cuma lewat aja dia tadi, cuy. Dia ngambil buff ungu. Karena kita enggak ada retri ya, kita harus hati-hati sih mainnya rumput aja main tepi dada. Sini long, tolong long. Ada ulti gua long. Cungkil long. Nah. Yoi. Nice. Ayo long. Cungkil. Wah, mantap sekali kamu long. Gak sia-sia kamu long. Gak sia-sia kamu nyolong cawet di tetangga. Hero cawet sih long itu anjir. Ada ulti dia long. Long mati oke long. Long man. Wah, sorry long, gak bisa membantu long. Sorry long. Trot! Yoi, gak mati dia dong. Alah. Udah mati kita, cuk. 204. Kuncinya kalau kalian main God ini main aman aja sih, jaga jarak ibaratnya. Hero yang memang perlu jaga jarak banget si God ini ya teman-teman ya. Walaupun kalian kalau menghadapi paku itu nggak bisa kalian satu lawan satu di lane, kalian harus tarik ulur aja. Jaga jarak lah gitu ya, nyicil gitu. Aja. Dan ini salah satu hero yang paling ini ya, paling diremehkan, paling dibenci di lane of Dawn ya. Kalau kalian pick hero ini seolah-olah kalah ya itu. Nah, kita akan buktikan ya kan, God Hyper. Tapi hypernya nggak ngerusuh, hyper buff merah. Nah ini hyper cukup satu buff ya, nggak perlu dua buff. Nah, ini sabar, nggak usah congok ya, kecuali kita dikasih. Nah boleh ambil aja lah buffku, nah boleh kita ambil. Saya. Ini skill duanya ya si klinis sakit banget jir. Kayak jebakan gitu ya, ada laba-labanya gitu. Oh, clean-nya di tengah, nice. Kita ambil dulu nih, kita clear dulu, sabar. Kita belum roaming ke atas ya, teman-teman ya, karena memang di atas tuh tugasnya Xbox sih ya. Kita tugas bawah sudah selesai sih ya. Sabar dulu, cek. Oh, di sini clean-nya. Alah, mana lagi clean-nya tadi, cuy? Cek. Ngeri loh kita clean-nya, tiba-tiba nanti datang aja paku itu. Sabar. Sabar, harus ke rumput kalian ya. Kalau pakai God gak ada ini ya, flicker ya. Trot, yoi ma bro. Gak mati cok, dia ada skill 2 nya itu bisa kabur. Jadi ya, glowing one nice. Glowing one ini jadi efeknya kebakar sih ya. Kebakar. Nah, kan turret bawah udah jebol, boleh kita ke atas. Tunggulah, sabar. Nos. Culi. Selepet. Yo, ima bro, enggak mati dia dong. Trot. Nah, mati. Nice Balmon. Enggak sia-sia kok, Mon. Open map. Nos. Weh, paku itu. Nah, kalau ada paku itu kalian kabur. Udah enggak, jangan sok keras kalian. Di sini paku itunya. Nos. Paku itu di sini ya, paku itu di sini dia, di sini paku itunya.
di sini nih. Nah, tak cicil aja. Nah, keluarlah kau dari rumput, Pak Wito, takut aja kau atau ban kau. Udah di buff kau, muntahnya di nerf kau. Yo Imam bro, dapat asis lagi kita, co. Angel. Selong. Cece. Tunggu long, tunggu aku kembap dulu long. Sabar, kita nyantui mainnya ditemani kopi gayu. Mantap, bismillahirrahmanirrahim. Sabar, santui. Ingat ya, kalian harus satu buff, nggak usah buff, jangan dua buff kalian ya, kalau kalian dua retri. Kalian harus berbagi buff, itu caranya kalau kalian pakai meta dua retri ya. Wah, mati balemannya cuy. Sabar. Jaga jarak teman-teman ya. Jaga jarak ya kalian ya, sama mantan kalian ya. Ada ulti kita. Tron! Nah, itu dia, nice. Wow, angel. Wow. Mana tadi di sini ya? Wah, jaga jarak. Hati-hati. Ada god nanti. Ada god. Terus. Sabar, ingat, hati-hati kalian ya. Kalian kan enggak ada red, enggak ada flicker. Udah jebol turret tengah, nice. Oh, Paku itu dia di bawah, tunggu mon, sabar mon. Wah, mati balmonnya tuh. Udah missing mon, mati kok nanti mon, enggak usah maju kali mon. Missing. Oh, di atas lapu-lapu, nice. Di atas lapu-lapu, missing. Ah, di tengah ada clean, okay, nice. Oh, Lilia di sini. Ah, ada ulti dia, Lilianya ya. Tron! Yoi. Nice, assist. Tron. Nice, dapat assist. Ya, sini. Wah, assist lagi, cuy. Nah, enaknya keunggulan kalau kalian ada dua retri, kalau kalian ngelut, kalau salah satunya mati ya, kalian masih ada yang punya retri. Nah, itu pula keunggulan dua retri. Kalian dua retri aja panik kalian. Nah, dapat kita. Ya, di oli kristal, nice. Coba lihat. Sini. Diambil enggak? Oh. Nah, dapat. Gimana teman-teman ya? 2-0-11 ya, anjay. Mantap loh. Sabar, kita clear dulu. Os. Ingat, kalian main rumput aja ya. Kalau kalian pakai god ini, main rumput. Missing. Tambahin dulu, sabar. Thank you ke teman-teman ya, kalian sudah nyediain waktu ya. Hyper God is back ya. Hero-nya Mas Ragil ya, penyuka lubang telek ini ya teman-teman ya. God ya teman-teman. Strom, berisikan minion aja ulti. Berapa detik? 24 detik ya. Gak lama sih ya teman-teman ya. Sabar. Kalau kalian tahu God sama Zas itu salah satu counternya Pakuito dan juga Barats ya. Ada. Dan God juga gitu loh. God sama Zas ya itu counter hero Pakuito ya. Yang penting kalian jaga jarak gitu aja sih. Jangan tuh baku hantam kalian mati kalian nanti. Cek. Kau nyetun kau. Sabar. Srepet! Gak mati dong baratnya. Ah, dapat asis. Mati baratnya. Cooldown. Wah, ngelang. Cooldown. Nos. Cooldown ada ulti, mati Lilianya tuh. Sabar. Mana dia? Lilia tadi mana? Nos. Lilia. Sek, gua yang lebih buff dulu. Troll! Jangan diambil dong, udah ulti gua. 23 anjir. Masih 23 detik ya. Lumayan lama sih teman-teman ya ultinya si God ini.
Mana gua boros. Nah, lihat ya, bagus banget si Godnya mau ngambil si Xbox-nya tadi mau ngambil ini. Buff kita ya. Ambil buff. Nah, ini nih ambil buff itu. Baru teman itu namanya. Nah, itu. Terima kasih, kita kasih skin nanti nih ya. Baik sekali deh. Xbox baik sekali ya teman-teman ya, karena dia sudah menyadari bahwa bapak pengencrotan is a bag. Yoi yoi, nice. Wow, yang elangan. Cek setun gua, ada stun. Trot. Nah, itu dia, nice. Cooldown. Saya angel. Cooldown. Ada ulti lagi sih, kita ada ulti. Sabar. Tunggu mon. 2 detik non. 1 detik mon. Ini mon. Mana dia tadi? Ini ada ulti sih kita. Nah, yoi, nice. Alah, nggak mati Lilianya, cok. Ah. Aduh. Sudah jadi glowing one ininya, cok. Si Lilianya, cok. Kebakar kita dibawa sama dia. Balik dulu kita, cuy, ya. Bahaya tuh, cuy. Sorry. Wah, ini bahaya nih, cuy. Tapi udah jauh ya teman-teman ya. Kita MVP nih fix ya. Gua ada mati kita, cok. Kita kasih tahu dulu, kasih tahu ada load loh teman-teman ya. Awas ada load ya. Usahakan jangan mati sih ya. Jangan mati, Zas. Susah kalau war nanti enggak ada load. Rawe rantas. Yo, ima bro. Ternyata ya semburan ngisinge si go. Sabar, jaga jarak. Ingat. Nos. Ada ulti sih kita. Cooldown. Nos. Mati kok. Ya. Ada retri. Kita kasih tahu dulu ada retri kita ya. Ada retri ya. Ini enaknya kalau ngelot ya ada 2 retri ya. Kalau dua-duanya Indomaret memang sempak bener. Cek. Trot. Nah, gitu dong. Dapat loot kita. Nice. Wes mon. Enggak bisa mon. Mati nanti mon. Kalian takut kali sama si Barats ya. Panik kalian. Musuh dapat Barats. Musuh dapat paku itu, kalian langsung ngeper mental kalian. Jangan. Ah. Kalian aja baru menghadapi calon mertua aja udah merinding kalian. Belum ketemu ketua KUA kalian ya. Weh. Sa gitu nanti kalian jadi kalau akad nikah ya. Kalian baru main MLBB aja panik kalian. Gimana kalian akad nikah nanti ya kan? Wah. Nanti yang kalian sebut mantan kalian pula. Iya. Jangkrik. Mana ceritanya Pergot ini menang? Selepet! Nggak iso, cok. Nggak kena. Jadi ya, lighting. Kita MVP no debat nih, teman-teman. Ya. Nggak ada mati kita, cok. Cicil terus. Cek. Ulti, aduh. Di flicker sama dia. Wah, kan dia. Mati nih. Nah, ngeseng gua langsung. Jangkrik kok. Di ulti sama si pelap-pelap kita jadi. Oh. Mati enggak sih? Geprek. Trot. Nah, gitu dong, nice. Ngeseng. Ngeseng Lilianya, cuy. Cuk kecirit dia, cuy. Turet. Ini hero enggak ada akhlak nih, cuk. Sumpah ya. Masih worth it kalian pakai di mythic ya. Kuncinya kalian main di mythic, jangan di epic sih ya. Enggak worth it kalian pakai meta 2 retri di mythic di mythic. Di epic atau di legend auto dibacotin dan auto mental temen kalian tuh ngedon langsung macam telek ya. MVP kita cuy. Dadah.
Jadi kalau kalian ingin coba Hyper God dengan dua retri ini, kalian harus ngambil salah satu retri, jangan dua-duanya kalian ambil. Oke, kuncinya sih itu kalau jadi Hyper God, dan wajib ditemani Zilong kalau kalian jadi God retri. Oke, ketawa dulu. Oke, sampai ketemu next video. Thank you so much udah menemani Bramo selama ini, sudah ngomen ya, sudah ngomen, sudah nge-like, sudah ngomen, dan sudah mendukung channel ini ya.